Ini akibatnya adalah menimbulkan keresahan bukan hanya bagi masyarakat Kota Malang, tapi juga bagi masyarakat khususnya yang ada di Jawa Timur yang akan menuju ke Kota Malang. Barang bukti yang diamankan adalah satu unit handphone yang digunakan oleh pelaku, satu lembar screenshot. Ini yang kami dapatkan dari jejak digital. Ini sudah dihapus oleh yang bersangkutan.